bisa memahami enggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Ya, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Enggak ada. Nih, sampai tinggal di mana, Om Azam? Ini. Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Gunung Sari, pusat. Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Banyak monyet. Banyak monyet. Banyak monyet. Adel Kak Talino, Bacuramen Kak Saruga, Baslengap Kak Cubata. Arus, arus, arus. Kami dari TBBR, Pasukan Merah, DPC Kota Balikpapan. Dengan ini, menyatakan sikap terkait apa yang disampaikan oleh Saudara Edi Mulyadi tentang Pulau Kalimantan sebagai tempat pembuangan jin, membuang anak. Dan itu sangat menyakiti dan menyinggung perasaan kami, penduduk asli Kalimantan dan juga orang yang berdomisili di Kalimantan. Dan dengan ini kami minta kepada instansi terkait, baik itu dari Kapolda Kalimantan Timur dan juga Kapolri, supaya menindak tegas karena hal tersebut bersifat rasis dan menyinggung hati dan juga perasaan kami warga Kalimantan. Dan juga kami harapkan agar Saudara Edi Mulyadi hadir di tanah Borneo untuk meminta maaf langsung kepada warga yang ada di tanah Borneo, dan juga untuk dijatuhi hukum adat. Demikian kami sampaikan, harap segera ditindaklanjuti. Adel Katalino, Pacuraman Kasaruga, Pasengat Kasaruga.